Pemirsa, Direktorat Reserse Khusus Polda Jambi mengamankan pelaku penipuan online bermodus jual beli drum. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kasubdit 5 Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Khomaini saat konferensi pers di Mapolda Jambi pada Selasa 26 Maret 2024. Di Treskrimsus Polda Jambi melalui pelaksana harian Kasubdit 5 Cyber Polda Jambi, AKBP Reza Khomaini, menggelar konferensi pers terkait keberhasilan dalam ungkap kasus penipuan online bermodus jual-beli drum di aplikasi Facebook yang laporannya masuk pada 6 Maret 2024 lalu di Mapolda Jambi. Dijelaskan pada konferensi pers tersebut bahwa dalam melancarkan aksi penipuannya, pelaku berinisial WS dan PS memiliki peran yang berbeda. Adapun WS berperan mempromosikan drum 200 liter di Facebook. Sementara PS setelah ada pesanan, ia berperan mengantarkan pihak korban menuju lokasi pengepul drum di Cikarang Timur, Bekasi. Setelah itu, PS dan WS mengangkut drum tersebut, lalu mengatakan kepada pengepul drum akan mengambil uang ke korban selaku pembeli. Kedua pelaku lalu membujuk korban untuk mentransfer uang. Setelah uang ditransfer, bukannya membayarkan ke pengepul, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi pada kesempatan ini kami mengamankan dua orang pelaku inisial W dan P, di mana yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga Jambi dengan modus penjualan drum. Ya. Jadi salah satu pelaku berselancar di media sosial, melihat di grup forum jual beli, kemudian mengcaptur ada penjualan drum plastik dan menawarkan ke korban. Atas perbuatannya ini, kedua pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.